Assalamualaikum pemirsa YouTube, kembali lagi di channel yang sederhana ini. LRT, tahukah kalian LRT itu? Ya, LRT singkatan dari bahasa Inggrisnya adalah Light Rapid Transit. Tapi kalau di bahasa Indonesia, berubah menjadi Lintas Rel Terpadu Jabodetabek atau disingkat LRT Jabodetabek. Ini adalah lintas rel terpadu yang berada di daerah Jabodetabek. Sesuai dengan namanya, lintas rel terpadu ini melayani daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Mohon maaf untuk yang di bagian Tangerang. Sistem LRT ini masih dalam proses konstruksi saat video ini dibuat, yang akan dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia. Pembangunan LRT Jabodetabek melibatkan 4 BUMN yakni PT Adikarya, PT Land Industri, PT Inka, dan PT Kereta Api Indonesia. LRT Jabodetabek menggunakan rangkaian kereta yang diproduksi oleh PT Inka. Kontrak pembuatan rangkaian kereta ini ditandatangani pada tanggal 18 Januari 2018. LRT Jabodetabek memesan sejumlah 31 rangkaian dengan 6 kereta di setiap rangkaiannya, sehingga total ada 186 unit kereta. Kereta LRT menggunakan lebar gandar 1435 mm. Ini sama dengan lebar sepur yang ada di luar negeri atau yang ada di Pulau Sulawesi. Dengan menggunakan sumber listrik yang disalurkan melalui rel ketiga. Layanan LRT Jabodetabek akan mengadakan uji coba operasional yang dibagi dua tahap, yaitu dimulai pada tanggal 12 sampai 26 Juli tahun 2023 kemarin. Itu khusus untuk pihak Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, jurnalis, dan komunitas-komunitas seperti komunitas Railfans. Sedangkan pada tanggal 27 Juli sampai dengan 15 Agustus 2023, itu katanya akan diuji coba untuk masyarakat umum, tapi saya belum mendengar kabarnya. Operasional secara komersial akan diperkirakan pada tanggal 18 Agustus tahun 2023, satu hari setelah HUT kemerdekaan RI yang ke-78 tahun. Ya, mudah-mudahan saja operasional LRT ini benar-benar berjalan tanggal 18 Agustus ya. Kita tunggu saja nanti.